Pastinya cocok ya bagi semua bayi atau bikin kulit bayi itu makin lembut. Nah, buat kalian. Halo, ketemu lagi di channel aku. Nah, jadi di video kali ini aku akan review lotion bayi yang menurut aku murah banget dan pastinya cocok ya bagi semua bayi atau bikin kulit bayi itu makin lembut. Nah, buat kalian yang penasaran, pokoknya jangan lupa like, comment, dan subscribe bagi yang belum subscribe channel aku dan follow juga Instagram aku di sini. Oke, jadi langsung saja kita ke videonya. Nah, jadi langsung saja, jadi hari ini tuh ya aku mau review lotion bayi yang menurut aku tuh murah banget dan pastinya bikin kulit baby itu makin lembut dan kenyal ya. Nah, jadi ini tuh rekomendasi buat kalian juga. Jadi sebenarnya ini aku udah pernah cobain juga ya ke baby aku. Nah, ini responnya itu bagus ya. Jadi kulit bayi itu makin lembut dan pastinya segar kayak gitu dan pastinya kenyal juga. Nah, di sini aku bakal rekomendasiin ini adalah lotion bayi Johnson ya. Oh iya, di sini tuh ada banyak sih variannya. Jadi kemarin aku belinya tuh yang ini. Ini tinggal sedikit sih. Udah aku pakein ke baby aku juga. Ini kalau menurut aku, jadi dia tuh bikin kulit bayi itu makin lembut, terus bikin kulit baby itu lembab kayak gitu ya. Dan harganya tuh murah banget, gak ada 15.000 loh, cuma 14.000 aja. Jadi kemarin itu aku belinya di Aneka Jaya, jadi kalian bisa beli di toko lain terserah kalian, atau di Nomaret atau di Alfamart. Mungkin harganya beda-beda ya atau gimana, kurang tahu juga. Tapi aku belinya itu 14.000 aja. Dan ini pastinya murah banget, jadi rekomend banget ya buat kalian. Nah, di sini untuk variannya juga banyak banget, kalian bisa pilih sendiri ya. Di sini aku kasih tahu nih, ini gambaran untuk variannya tuh banyak banget. Jadi terserah kalian mau beli atau mau ambil varian yang mana, tapi aku ambil variannya tuh yang ini. Yang warna pink ya. Ini kalau menurut aku wanginya juga wangi, terus bikin kulit bayi itu semakin lembab dan pastinya lembut juga ya. Ini untuk teksturnya, ini tuh kayak lotion apa namanya, orang dewasa kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah, tinggal dilaburin aja ke tangan baby, tangan terus kaki baby kayak gitu, pokoknya ke kulit baby kayak gitu. Ini kalau menurut aku rekomend banget ya, dan harum banget untuk baunya. Nah, mungkin itu aja videonya dari aku. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Oke, tunggu video aku selanjutnya ya. Dadah.